dari yang kami alami hari ini, 1-100 itu mentok di 100 tadi. Dalam artian ramenya, hangatnya, singelong dari 9 lagu dari awal sampai habis gak ada yang terlewatkan, bahkan lebih banyak mereka yang nyanyi. Konsep stage bus itu modern, kedua mobile, mereka bisa menjangkau daerah-daerah yang mereka biasanya gak bisa denger jazz. Halo kami. Sore. Jujur, sejujurnya ini saya takjub sekali. Kita perlu keintiman, negara kita sudah besar, besar. Tapi kalau misalnya berjarak, nggak ada gunanya ya. Terlewat ini kita bisa menjadi intim. Kota Lombok sesuai sama ekspektasi saya gitu. Karena katanya orang-orang sini tuh ramah-ramah dan ternyata emang benar gitu. Mereka sangat appreciate dengan musiknya. Mereka nggak jaim, mau nyanyi bareng, mau tadi suruh maju juga pada akhirnya pada maju semua. Seru banget, pokoknya seru banget. Selalu menjadi panggung yang menarik karena tidak pernah bisa ditebak letaknya akan ada di mana gitu kan. Yang pasti yang ini stage-nya baru, lebih intimate karena memang dikasih ternyata dikasih spot di bawah untuk bisa dekat ke penonton. Here we go. Kita pengen Surabaya itu dilihat punya brand-brand yang benar-benar konsisten. Bergulat dengan pasar Surabaya itu susah banget. Walaupun kita lahir di sini, kadang pasar tuh benar-benar nggak bisa nerima kita. Ya mungkin dengan kita ikutan event gini, ya bisa ngakomodasi tujuan itu. Thank you MLD Spot. Thank you for having me.